Unit drama TV RTM mengungguli anugerah telenovela ke-9 apabila memenangi 5 kategori yang dipertandingkan. Kelima-lima kemenangan itu diperoleh daripada telenovela berjudul Pekan Kecil Kampung Terpencil yang turut mengungguli kategori drama terbaik. Pengarah dan penulis skrip Wan Afzam Wan Daud pula diumum pemenang bagi 2 kategori iaitu pengarah terbaik dan penulis skrip terbaik. 2 lagi kategori menjadi milik Izhar Masuri, penyunting terbaik, dan Razwan Romli, pengarah seni terbaik. Pekan Kecil Kampung Terpencil diadaptasi daripada 4 naskah buku pantun keluaran DBP Kurik Kundi. Okey, ini adalah kerja teamwork. Kita menang besar malam ni 5 award kita buat balik. Ini adalah orang insan-insan hebatlah sebenarnya. Mereka ni yang bersusah payah, bekerja keras, berkarya untuk menghasilkan terbaik untuk RTM.